Presiden terpilih Joko Widodo melakukan pertemuan tertutup di kediaman Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di kawasan Permata Hijau Senin malam. Jokowi didampingi Deputi Tim Transisi Hasto Kristianto datang untuk membahas rencana pemerintahan ke depan. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa diduga hadir di kediaman Surya Paloh. Namun hal tersebut dibantah oleh Ketua Media Center Partai Nasdem Charles Mikiansa. Nah, dalam pertemuan ini memang berlangsung sekitar 1 jam antara Pak Surya Paloh bersama dengan Presiden ke-7, Presiden terpilih, Pak Jokowi. Beberapa hal memang dibahas secara mendalam dan itu tidak lepas dari apa yang akan dilakukan kalau Pak Jokowi nanti tanggal 20 Oktober mendatang akan memimpin Republik ini. Tadi ada Bapak Hatta. Kebetulan saya memang juga baru datang, tapi saya nggak dapat informasi itu karena memang yang pertemuan yang jelas itu adalah pertemuan antara Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dengan Presiden terpilih. Hingga Jokowi meninggalkan kediaman Surya Paloh, tidak tampak sosok Hatta Rajasa keluar dari rumah pendiri Partai Nasdem tersebut. Menurut Charles, pertemuan tadi malam hanya